Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sport Area Channel. Dalam video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengupload foto di Facebook tanpa melalui kompresi atau disesuaikan size-nya secara otomatis sehingga bisa saja pecah atau agak ngeblur. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengupload dengan kualitas HD atau kualitas tinggi tanpa pecah? Langsung saja kita eksekusi tutorialnya. Kita masuk ke Facebook seperti biasa. Kita menuju ke menu pengaturan dengan klik garis 3 di kanan atas ini. Kemudian kita masuk ke pengaturan dan privasi di sini. Kemudian kita klik pengaturan. Ya, kita bisa scroll ke bawah di bagian preferensi ada submenu media. Nah, di sini kita masuk ke pengaturan video dan foto di sini. Nah, ini posisi punya saya ada di unggah video HD. Kalau misalnya punya teman-teman posisi warna abu-abu, teman-teman harus mengaktifkannya dengan klik seperti ini. Ini harus ada di posisi biru. Cuman sekedar tambahan informasi bagi teman-teman bahwasanya mengupload video HD atau kualitas tinggi dan tanpa pecah itu menghabiskan lebih banyak paket data di koneksi teman-teman, baik itu di data seluler ataupun di WiFi. Perlu dipikirkan ulang sebelum mengaktifkan ini. Tapi apabila teman-teman sudah fix untuk mengunggah video dengan kondisi HD atau kualitas yang cukup bagus tanpa kompresi dan tanpa pecah, bisa mengikuti pengaturan ini dengan mengaktifkan unggah video HD. Kita kembali saja, cukup demikian tutorialnya untuk mengupload video di Facebook tanpa pecah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.